udah masuk nih, tepatnya jam 14. Nih ada bosnya Mr. Gaplek nih, New Alparuk Ratu Jebor, yang baru pindah ya, Fajar. Ini review kedua kalinya saya nih di PO Terang Fajar, punyanya Alparuk ya. Beberapa minggu yang lalu juga saya pernah review juga PO yang ini. Sekarang saya ke Kalideres lagi, ketemu lagi nih sama busnya Mr. Gaplek Alparuk. Nah ini masuk nih di Terminal Kalideres nih teman-teman. Ini sebelum masuk ke Terminal Kalideres, tadi berangkatnya dari Tanah Tinggi ya, dari pom bensin Tanah Tinggi nih tadi berangkatnya. Ini penumpangnya udah banyak nih, lumayan nih Alparuk di atas. Cuma Mr. Gapleknya nggak ada nih, nggak kelihatan. Nah ini teman-teman nih, bagian depannya. Wah ini teman-teman nih, Alparuk dapat penumpang rombongan nih, hebat nih, satu angkot. Ini kayak rombongan hajat ya. Ya bener, rombongan pengantin teman-teman nih, rombongan besan. Mantap, Alparuk dapat rombongan besan nih dari Terminal Kalideres. Full satu angkot nih teman-teman nih, masuk. Ini rezekinya Alparuk nih teman-teman nih, lancar terus nih. Dikira satu orang doang, taunya semuanya nih naik. Rezeki Mr. Gaplek juga nih. Bang, bang. Tadi lupa nggak dihitung berapa orang nih teman-teman nih. 12 orang mah ada kayaknya. Langsung penuh nih kayaknya nih teman-teman nih. Alhamdulillah ya, rezeki Mr. Gaplek hari ini lumayan nih. Ketambah barusan satu angkot penuh langsung naik di bisnya Alparuk. Cuma hari ini Mr. Gaplek katanya nggak jalan, lagi ada keperluan katanya teman-teman, jadi ganti sama sopir yang satunya lagi.